beli gorengan. Gorengan viral itu loh. Akhirnya kesampaian juga sampai sini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini kantor polisi apa ya? SD Negeri Windusari 1. Sektor Windusari. Oke. Yuk, gas gas gas. Kita naik ke arah Desa Ngeplak sana ya. Daerah apa ini? Ramai juga ya. Banyak pemukiman. SMP Negeri Windusari. Wow, Gunung Sumbing depan tuh. Tapi aku nggak akan nggak akan terlalu mengeksplor tentang Gunung Sumbingnya karena cuacanya kan sedang kayak gini. Cuacanya cenderung berawan, berkabut menjelang musim peralihan kayak gini ya kan. Terus ya aku sih cuman penasaran aja dengan jalan yang ini ke Ngeplak itu. Masih naik terus nih. Wow, 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 wow. Dan aku nggak pernah mengira ya itu spot Ngeplak itu kan yang pernah aku lewati kenapa jadi viral kan di Instagram. Banyak yang bertanya ya daerah Ngeplak itu mana, terus banyak yang upload miring. Jalannya banyak berlubang kayak gini nggak rata. Iya. Kayak balapan bebek. Ini aku sebenarnya agak tergesa-gesa enggak ya, mungkin agak tergesa-gesa ya karena khawatir hujan loh. Kemarin waktu aku pulang dari puncak Botorono itu kan aku turun lewat Kertek ya kan. Nah, di Kertek itu ternyata hujan deras banget. Sampai situ aku istirahat dari jam berapa? Dari jam 4 sore sampai 6:30 itu cuma nunggu hujan karena saking derasnya. Terus pulangnya habis maghrib, ya maghrib lah. Itu turun naik motor ini dengan pencahayaan yang kayak lampu teplok, ya kan, remang-remang. Harus melewati jalan ini, jalan Monosobo Purworejo itu loh, yang gelap nikung-nikung tuh. Waduh, itu mana habis hujan lagi berlubang, pencahayaan minim. Sebenarnya kalau nekat waktu itu aku kan bisa ya pakai jas hujan, tapi karena kalau hujan di pegunungan yang begitu deras itu, daripada kenapa-kenapa ya aku mending nunggu deredanya aja. Cuman ya itu gelap. Akibatnya apa atau enggak? Akibatnya bertemu dengan tempat-tempat yang gelap-gelap loh, mana sendiri lagi. Itu ada beberapa spot yang menurutku agak gimana ya, pas nikung panjang ini kan. Coba bayangin aja ada nenek-nenek atau mbak-mbak lagi di tengah jalan dengan rambut panjang itu, aduh, baju putih. Makanya kemarin aku sempat ketakutin, waduh ini ntar kalau aku perjalanannya ke gunung-gunung lagi, jangan sampai pulangnya malam lagi deh kalau misalnya ke Monosobo apalagi sendiri, ngeri. Gunung Sumbingnya tertutup kabut. Ini daerah mana kok terang gitu ya, Grogol kiri, Windusari turun, Temanggung terus. Nah ini aku tanya aja kali, Ngeplak itu mana? Perlu tanya nggak? Nggak usah ya. Ini kali, ke kiri kali. Tanya mbak-mbak, mbak, dari Langgung mbak? Naik Ngeplak ini kapan di? Ngeplak? Nggih. Terus nggih? Langsung, boten meh, nggak meh. Oh nggih, bareng mbak turun. Nggih. 3 kilo lagi. Kalau aku dulu ke Ngeplak itu kan dari atas sana. Ini sekarang aku dari bawah. Dan Bukit Giyanti kelihatan ya. Itu di balik sana itu tadi. Tak cari tempat yang lapang. Di kiri sana itu aku tadi dari sana, cuy. Itu ada Candi Selogrio di belakang dari Bukit Giyanti tersebut. Cuman ada candi lagi tapi aku nggak tahu letaknya di mana, dan katanya untuk ke sana itu jalannya agak curam. Jadi aku lewatin aja. Sekarang ini langsung naik. Masih di Jalan Gunung Sumbing kilometer 1 Genito. Oh ini Genito ya. Ini aku lanjut terus nanti ke Ngeplak.
Kegemplak sama bawah ini gorengan. Wow. Wow, keren. Ini apa lagi? Menurul Huda Candi Sari. Ini aku bingung ya. Candi Sari atau Ngemplak? Bingung aku. Mbak, seksi banget. Pemukiman. Ini hati-hati nih kalau tebu bisa bikin jatuh. Bau apa? Jemuran tembakau. Berhubung siang hari ya, nggak usah berharap lihat burung sumbing lah. Musim-musim menjelang hujan kayak gini ya. Bisa sampai sini sudah syukur alhamdulillah, nggak hujan. Masih ada panas. Ini kakak adik pacaran atau gimana ini ya? Pakai masker yang depan. Wadidaw. Cuman emang gini sih, apa namanya, berwisata di pegunungan kalau nggak cerah-cerah sekalian, mendung-mendung sekalian, berkabut-berkabut sekalian itu, jadi bisa memberikan efek dramatis suasana pegunungan tersebut atau gunung tersebut. SD Negeri Gunung Sari ke kanan. Wah, telinga udah mulai mendengung. Jalanan tapi halus ini. Keren, cuy. Ini kalau ke Cilancur atau Mangli Scavio atau pos pendakian base camp Mangli bisa lewat sini sebenarnya. Kalau misalnya lewat sana macet. Tapi ya itu ntar lewatnya jalan di lereng gunung sana di atas sana. Wow, gila, keren banget. Ini kapan-kapan harus kesini lagi nih. Tapi pagi hari biar gunung sumbingnya kelihatan. Tuh aku tuh dulu ridingnya dari sana tuh. Dari jalan desa-desa sana. Mantap sekali. Tuh kan. Kalau bawah gimana? Ntar di atas aja. Ini masih sepi ya, maksudnya belum seperti jalan menuju Cilancur yang kanan-kiri udah banyak apa namanya, bertebaran warung makan gitu, jadi masih orisinil kalau ini nih. Ntar di depan itu aku berhenti dah. Ini mana nih yang agak enak nih, sini kali ya, teduh nih, sini nih. Eh, tak mandek sih. Tuh ya kan, dadah, bisa tiduran. Yuk lanjut lagi perjalanan. Tempat apa ini? Rumah penduduk atau gedung apa ya? Wow, rumah penduduk, mantap. Juragan tembakau ini masih nih. Gila, jalannya masih naik terus. Recommended banget ini tempat ya. Jalannya masih alami, kanan kiri belum banyak apa namanya, orang jualan. Wow, gila, kalian lihat sendiri ya, aku pakai motor bebek tua kayak gini. Yang lain-lain pakainya motor, ini motor trondol. Enggak, kalau pengunjung itu kan umumnya udah pakai motor zaman now. Ini aku kadang duene koyong ini ya wes. Pakai motor jadul awul-awul. Yang penting bisa lihat pemandangan sambil mensyukuri hidup itu kan. Jalan-jalan ke sini. Mantap. Wow. Gila. Itu samar-samar terdengar suara musik lengger. Kalau di pegunungan kan itu ya, apa namanya, hiburannya kan lengger. Ini masih alami banget. Belum banyak, apa namanya, ditempati penjual-penjual itu loh. Widih, ini yang di kananku nih, pohon tembakau semua, tapi udah dipetik. Wow, itu jalan kelihatan tuh. Kelihatan, mantap.
Ini mesti diulang nih perjalanan ini. Tapi pagi hari ulangnya. Mbak, mbaknya. Keren, 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 keren. Wow. Wajib berhenti di atas ini nih, wajib berhenti, wajib berhenti, wajib berhenti. Ya. Masya Allah, ini pemandangan keren banget. Cuman ya karena cuacanya kan mendung ya, mendung berawan, jadi nggak semuanya bisa terlihat jelas. Yuk, lanjut yuk. Apakah ngeplak masih jauh? Aku belum tahu. Wow, 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 wow. Naik lagi, naik lagi. Setelah turunan kita naik lagi. Wow, loncat-loncat. Jalannya nggak rata soalnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kiriku jurang nganga, nggak boleh peleng nih, bahaya. Ini ikutnya mana ya, Magelang ya? Wow, 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 wow. Nah, kalau turun, belok, ada jembatan. Ciri khas di lereng gunung banget nih. Ya kan? Airnya ngalir apa enggak? Enggak ya, kayaknya ini jalur hujan. Jalur air hujan. Wow! Miring. Orang kaget aku. Naik lagi, naik lagi. Miring. Wah. Itu ya. Aku tadi dari sana itu loh. Keren, 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 keren. Mbak. Nek ngemplak saya tapi mboten, Mbak. Berikutnya teng pertigaan. Nggih. Oh, nggih, nggih. Ajeng tebut itu, Pak. Modus. Lari mriki. Oh, nggih pun. Tangan sore nggih. Iki Mbak sana, Nes. Sana sih, Mbak. Tangan langsung nggih. Nara tengen, kula mawon. Teng pundi? Teng mriku niku kok menan. Teng griya. Mana mana apa? Mangke digunjing itu tangga pripun? Nggih, kan enten niki tak cah kalih. Oh, nggih pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut perjalanan. Tadi aku habis mampir ya, diampir ke dengan warga sini. Ini ke kanan ngeplak, terus nanti habis dari ngeplak langsung menuju daerah sana di Mangli. Cuman aku belum tahu nih ngeplak yang pernah aku lewati itu di sebelah mana, aku lupa. Ngeplak Petung. Waduh, ini yang mana ya? Kayaknya sini deh. Dulu tuh yang sempet aku istirahat tuh di mana ya? Kayaknya yang di kananku deh. Takon Mbak apa ya? Mbak, nek sengen nge ngemplak nge foto-foto ini kan sebelah pundi? Mereka nge? Oh nge, maturun nge? Es, enggak pak. Bapaknya sangat ribet. Ini dulu pernah aku lewati loh ya, waktu aku dari desa Tembarak. Ini aku agak cepat aja soalnya baterainya mungkin tinggal dikit. Wih mbak, mbak. Sek, tak mandek sek. Gila, aku tadi muter dari sana.
Nah ini tempat yang dulu pernah aku samperi, tapi kondisi siang hari jadi ya kayak gini. Udah, ini kondisi siang hari seperti ini. Kalau dulu kan aku sore hari, dan Gunung Sumbing ya kayak gitulah, tertutup kabut di atasnya. Sebelum ke Mangli naik dulu bentar, aku penasaran di atas seperti apa. Di atas tuh seperti ini. Base camp. Oh, sini ada base camp ya. Waduh, itu jalannya. Udah habis jalannya. Jalannya udah habis, sampai sini aja. Udah mentok nih. Udah, yang penting udah nggak penasaran. Itu naik lagi ke Pengukuhan, tapi sekarang aku mau turun langsung menuju sana aja, menuju Mangli. Aku tuh gak ngira loh tempat ini bakal viral, kan banyak yang melihat. Tapi kalau kalian pengen lihat tempat yang bagus, itu ada di sana, daerah Sapuran. Aku kemarin dari sana soalnya. Saya tak di sini dulu.